dia baik-baik aja. Hey, come on boys. Okay, okay. Wow. Damn! How? Oh my goodness. Women. Semoga cepat itu aja dah. Semoga cepat kelar urusannya dan dipermudah segala masa permasalahannya. Aminin guys. Dan semoga bapaknya enggak apa-apa. Dan yang punya mobil juga cepat menyelesaikan masalahnya. That's right. Okay. Okay, kita langsung ke tempatnya Farel guys. With KTM. Peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Seperti yang kalian minta, aku selalu nge-vlog menggunakan facecam terus ya. Kepada si Samsu sama si Jin Japri itu yang minta gue vlog pakai kamera face. Dan hari ini aku udah di tempat COD aku. Entah COD itu apa kepanjangannya, kalian bisa komen di bawah ya guys ya. Jadi ini tentang seputar test ride dan review dengan pemilik motornya. Kita udah sampai di depan rumah pemilik motornya, yaitu KTM Fall 3 Super Duke 1290. Let's go. Lama ada yang nungguin kan? Oh, ya. Oke, ini namanya Farel. Ke kamera lu, apa sih? Kita langsung cek motornya, let's go. Farel ini adalah salah satu anak muda yang sukses guys. That's right. Oke guys, by the way ini udah sampai di garasi motornya Farel. Ini motor siapa aja nih, Rel? Ya, papa. Papa yang mana? Itu lah, touring. Oh, yang apa namanya nih? Adventure gitu ya? Itu pasti motor pertama. Ninja. Iya. Oh, punya Om itu. Itu punya Om yang itu, guys. Oke, jadi hari ini kita bakal pakai yang ini, guys. Ini punya ayah dua, yang Ducati. Ini Ducati apa namanya, lupa aku. Multistrada ya. Kalau itu sebelahnya? Norden. Husky Varna. Husky Varna. Terus ini KTM, ini udah pasti lah ya. R90 ya. Terus Sportster 48, that's right. Paling jauh ini kemana nih? Ke Bandung. Oh, ke Bandung. Ini ntar mau ke benua Afrika gitu ya, terus. Lupa. Oh, diseriusin, seriusan? Ke Sumba. Oh, ke Sumba. Sumba itu berapa jam tuh? Setengahnya Lombok. Oh, setengahnya Lombok. Lu? Iya bang. Bareng sama bapak? Sama temen. Oh buset guys, ini nih keluarga impian ya guys. Semoga suatu saat kita bisa mempunyai keluarga kayak gini juga ya. Kita keluarin ya. Boleh. Let's go. Jadi guys, aku gak berani guys ya, apa namanya, yang nurunin. Jadi biar Om Farel aja. Ya dek, dulu. Om fokus ke Farel dulu ya. Aku ke depan dulu. Oke teman-teman, langsung aja kita keluarin motornya, unitnya. Ini namanya siapa nih? Biasanya kan orang-orang itu dikasih nama. Oke, kita namain Jamal. Enggak bercanda. Oke Bu, aku keluar dulu ya. Oke, assalamualaikum. Oke, siap. Ini Om. Oke guys, itu yang megangin kamera itu tim dadakan aku. Kalau dilihat mobil warna LN,
Oh, ekor yang langka, guys. Oke, om, terima kasih, om ya. Nih. Yeah. Malu, om ya. Oke, saat ini kita ngobrol-ngobrol di jalan bersama Farel. Oke, Farel? Oke. Oke, let's go. Nah. Oke. Apakah ini nge-record? Oke, guys. Farel? Oh, itu. Nice. Oh, ini yang limited edition? Sama aja. Ya, maksudnya kalau di Indonesia ya limited gara-gara jarang orang yang mau sih. Oh, iya. Apa dari pihak KTM Indonesia mau masuk ini nggak banyak ya? Total tuh ada yang warna ini ada 3. Uh-huh. Sama satu lagi yang dipakai Harwa kemarin warna hitam 1, jadi 4. Oh iya. Di Bali 1 ini sama punya moto berat yang dipakai Harwa. Iya. Jadi ini bisa disebut dengan ya limited edition di Indonesia lah ya. Oke, boys, saatnya kita berangkat ya. Kita tujuan kita kemana ya? Ke Senayan City ya. Udah kenal sama Om Nur dan lain? Huh? Om Nur, Bang Haikal, gitu-gitu. Oh, kemarin ya riding bareng aja kan sama anak bikers. Iya. Tapi belum kenal secara kenalan banget gitu. Udah langsung kita langsung kenalan. That's right, guys. Jadi tadi itu ini kills ya, guys ya. Jadi cara ngidupinnya kayak gini. Tit. Tuh. Hanya dengan tombol, satu tombol, guys. Dan ini udah netral, kita hidupin. Oke, okay, cold start dulu, guys. That's right. Padahal kamu on cam situ juga ya. Tuh. Iya. Yeah. Hidup, kan? Hidup. Oke, okay, bismillah. Seharusnya ini baterai tahan sampai ke Senayan City. Itulah. Aku belum upgrade GoPro, teman-teman. Ke kamera-kamera lain. Saya mohon untuk pihak penyedia action cam, entah dari DJI, entah dari Insta 360 atau GoPro Indonesia, endorse saya. Oke, okay. Untuk position enak banget, udah pasti karena dia naked, guys. Oke, okay, Farel duluan. Kamu hidup? Udah netral. Ya. Nah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman, saatnya kita berangkat ya. Farel, ini udah quick shift? Udah, open down. Open down, oke, okay, honest. Jadi kita nggak perlu nganu kopling lagi, guys. Pegang kopling, cuman kalau dia lambat ini ya udah pegang kopling aja. Ini bunyinya ramah ya. Ramah. Iya. Ini udah full system belum? Udah full system. Udah. Dia pakai power pump. Iya. Ini motor juga udah full system atau enggak? On. I see. Torsi monster, guys. Holy moly. Udah di set ke mode. Di sana kan ada tulisan Gear 1, Gear 2, lihat enggak? Oh iya. Nah, itu tarik ke Gear 2. Oh iya. Ini udah pas kok. Terus cara ngekliknya gimana lagi? Oke, kan di kiri ada joystick. Joystick di kiri? Nah, yang ada tengah-tengah. Oh, yang tengahnya itu. Nah, iya. Dari suruh monster atau ada joysticknya, guys. Main game kita, guys. Tombol back di bagian, oh di atas nih. Oh iya benar. Jadi gitu, guys. Ini by the way dashboardnya ini pakai PGA apa? RTX. Laptop Windows. Oke, guys, sebentar ini kita coba
kehalusan quick shift-nya kalau lagi jalan pelan. Oke, halus banget guys ternyata. Udah gigi satu ya. Wah, enak banget quick shift-nya. Farel, aku belum quick shift itu Farel ya. Kalau nya motor belum quick shift, tapi nggak pakai kopling, mindahnya itu bisa trouble nggak sih? Enggak ya. Oke guys, kita ini masih di Bekasi ya guys ya, masih jauh perjalanan menuju Senayan City ya. Dan aku udah ditungguin sama bapak-bapak di sana, tapi nggak apa-apa. Kita jalan aja sambil merasakan power ini motor guys. Ini adalah motor impian aku by the way. Ya doain aja semoga aku kebeli. Tapi kalau nya cuma bisa ngerasain aja, takdirnya nggak apa-apa, syukur aja. Dan kita jangan lupa juga untuk berterima kasih untuk Farel ini Instagramnya, karena udah berkenan untuk dipakai motornya guys, untuk di ya review-review manja ya guys ya, that's right. Rel, kenapa kamu jadi milih motor ini Rel? Ada ceritanya dulu. Oh ada ceritanya? Kan dulu sempat pakai Sport 600 juga buat ganti. Iya. Tapi lama-lama capek kan. Dulu pas awal pertama tuh pakai R6 juga sama. Iya. Pakai R6 ganti ke 636. Habis itu terakhir pakai yang FJ Agusta F3 800. Ya, terus? Iya, habis itu ya udah lama-lama males bosan pakai Sport, nyari-nyari naked. Nah, pas itu antara pengennya antara 3 sebenarnya. Apa aja tuh? Brutale yang 1000. Aha. S1000R yang baru tapi ya, yang facelift. Ya. Yeah. Sama yang itu. 1200 Super Duke. Lalu kenapa jadi memilih ini? Karena pertama di dibanding yang lain itu harganya paling worth it di kelasnya. Oh, worth it itu dalam artian paling mahal atau gimana nih? Justru yang paling murah, tapi dengan spek dan teknologi yang sama sama yang lainnya. Emang sih KTM memang kalau nya masalah teknologi ya paling jarang ada errornya, bener kan? Iya. Yeah. Bukan berarti yang lain sering error guys, enggak. Tapi ini kayak elektroniknya jarang error gitu, jarang ada masalah gitu. Iya bener banget. Terus KTM ini guys, dia tuh nggak pakai all-ins, tapi shocknya tuh pakai WP. Depan belakang itu udah WP, that's right. Oke teman-teman, kita masih di Bekasi. Ini Bekasi ya? Iya, Kalimalang. Kalimalang, oh. Udah mau dekat Jakarta Timur jadi. Oke. Kita ambil kiri ya berarti ya? Ya, ini ke arah bikers sebenarnya. Oh ya bener, ini belakang ke bikers nih. Oke teman-teman, semuanya sudah ya kita tanyain tentang motor dan oh iya, soal perawatan gimana Rel? Perawatan bisa dibilang motor yang sama kayak mobil-mobil biasa. Cuma ya kalau ngomongin oli ya beda lah ya sama motor-motor Jepang. Nah, kenapa tuh olinya gimana? Lupa di speknya apa, tapi setauku dia beda speknya sama motor Jepang. Ini oli berapa liter? Kapasitas oli berapa liter? Nggak tahu sih deh, hampir 4 liter. Oh, hampir 4 liter ya, oke. Okay. Karena kali servis tuh bisa 2 jutaan. Oke, okay. Kalian pasti bingung, lah kok mahal banget bang? 2 juta itu apa aja sih? Apa aja Rel? Yang jelas oli mesin. Ya. Filter oli dan juga udah pasti. Sama mau ngomongin kenapa 2 juta, ngomongin jasanya. Oh, udah sama jasanya juga? Ya, jasanya tuh udah lumayan lah kalau buat motor Eropa. Okay, that's right. Jadi guys, 2 juta guys untuk budget servisnya. Dan servisnya ini berapa bulan sekali sih, Ra? Pribadi sih itu per 3.000 atau per 3 bulan. Oh, jadi guys tergantung kilometer ya. Iya, atau mau kali pakai per 3 bulan lah. Oh, ya pokoknya 3.000 aja ya kilometernya. Ya kurang lebih.
Ini kamu kemarin dapat di harga berapa, Rel? Dapat 650. Oh, I see. Tapi itu udah full spec ya, udah dapat chip dan lain-lain. Karena kalau misalnya di KTM-KTM yang lain, itu harus nambah sekitar 50 juta buat quick chip, traction control. Oh, gitu. Yoi. Jadi tinggal terima bersih ya? Iya. I see. Udah on road juga. Nah, ngomong-ngomong masalah pajak nih, per bulannya kamu dapat berapa ini? Ini percaya-percaya itu pajaknya sebenarnya murah. Oke guys, kita dengar guys, murah versi Farel, berapa Rel? Sebutkan. Kalau nggak salah tuh 5 jutaan. Wow, 5 juta murah guys. Tapi itu motor 1300 itu ya. Oh iya benar. Di tahun-tahun baru minimal di atas 8 juta. Iya benar. Oh ya, kalau dibandingkan dengan motor lain lebih murah lah ya. Iya, karena perbandingan motor lain. Iya. Oke, perbandingannya ya sama motor Eropa dengan di kelas 1000cc ya. Nah ya, benar. Oke, pembicaraan ini cukup menarik ya guys, tentang seputar motor ya. That's right. Jadi Rel, aku itu lagi belajar tentang bahasa preview motor gitu. Nah, supaya dia di endorse gitu lah Rel. Iya. Udah untung ada yang masuk lah ya. Amin. Entah dari Aprilia gitu ya kan ya. Boleh. KTM, Yamaha, Honda, Suzuki, Kawasaki, apalagi? Apalagi ya? Ducati. Kenapa ditutupin macet ya? Nggak tahu deh. Ya kita mikirin dulu Rel. Nah, jadi guys, untuk bobot ini motor ringan banget sumpah. Kayaknya sama kayak Asics ringannya. Sumpah deh, ringan banget loh. Ngomongin bobot, gara-gara itu udah ganti knalpot. Dry weight-nya sama power 1-to-1. Bisa dijelaskan okay. Itu apa? Oke, jadi beratnya dia 180, horsepower-nya 180. Oh, jadi sama. Iya, berat sama power 1-to-1, mirip kayak itu, Koenigsegg. Mobil Koenigsegg ya? Ada mobil hypercar yang power sama horsepower-nya sama. Power sama horsepower, power sama beratnya sama. Hmm, I see. Jadi 1-to-1, berat 180, horsepower 180. By the way Rel, ini kamu paling cepat, paling abis lah makanya ini di kecepatan berapa paling berani gitu? Top itu speed. Top speed terakhir pas bawa ke daerah-daerah Pantura 180 lah. Wow, itu udah ngeri banget ya. Iya, karena naked, jadi anginnya kena langsung kan. Iya bener, nanti guys si Farel bakal make apa windshield kayak di Scoopy biasanya kan? Sampai tinggi, sampai kepala. Oh iya. Oke, kalian mau bertanya apa lagi guys? Kira-kira di bawah. Nanti biar Pak jawab ya guys ya. Jadi untuk Instagram Farel jangan lupa guys ada di deskripsi ya guys ya. That's right. Farel jomblo? Sekarang jomblo. Wow. Oke. Jadi kita nggak ngebahas tentang privacy dia ya guys ya. Jadi kita bahas ini aja motornya dia aja. Buset tenaganya. Monster. Dia ringan ya guys ya. Tapi tenaganya buset ngeri banget. Kata Indra Kens. Itu murah banget ya. Plat motor copot itu terus dipegangin emaknya. Oke. Okay. Semoga cepat kepasang aja lah. Untuk suspensinya elektronik atau manual? Full manual ya. Oh nice. Tapi semuanya bisa diatur. Remote compression. Ini di setting keras atau? Ini standar. Oh, di normal lah. Di normal, oke. Okay. Oh nggak pernah boncengin cewek nih? Ya nggak pernah. Oke, semoga Farel guys ya, kita doakan aja semoga cepat menemukan jodohnya dan menikah ya guys ya, tanpa pacaran seperti Ones. Aku yeah. Tanpa pacaran loh. By the way. Yeah. Iya, menikah. Tapi lama-lama udah kebiasaan. Ini kalau jadi bahas hubungan suami istri. Kenapa nih? Motor, Nes, motor. Oke. Bahan bakar Rel, apakah boros? Ngomongin bahan bakar lumayan boros lah itu motor. Wow. Ini paling San Mori satu tangki. Ntar balik-balik tinggal setengah. Wow, segede itu pembakarannya ya? Ya, karena kan dua knalpot juga. Sama ECU kan udah di setting ECU akar apa sih? Aha. Jadi
jadi pemakarnya lebih bukan efisien lagi, dibikin performance. Lebih memprioritaskan powernya ya? Ya, dibanding efisiensi. Oke. Kenapa kamu memilih performance daripada efisien? Karena udah pasang rambut-rambut profit, kalau EG yang lagi setting, motornya dibawa dengan enak gitu. Oh, gitu. Sama ya, satu lagi udah beli mogi, masih mikirin bensin. Bener banget ya guys ya. Pengen nangis gue dengernya. Ini berarti ini ke kanan nih. Iya. Yeah. Jadi tadi waktu aku coba live TikTok, ternyata dia memakai mikrofon yang ada di Pektok juga guys. Jadi Pektok gak bisa membagi dua antara intercom dan live stream. Dia malah memprioritaskan yang ada di live stream, jadi kita end aja streamnya. Dan kembali ke topik, guys, hey guys, lagi rel. Ini udah berapa lama di tangan kamu ini motor? Dari 2022 awal. Rilisnya ini motor tahun? Itu pembuatan 2021 ya? Ya, registrasinya tapi 2022. That's right. Jadi guys, aku udah nggak memakai kopling lagi ya guys, ya lihat. Halus banget, buset. Oh iya rel, kemarin kan aku mau pakai Ducati Superleggera tuh. Dia kalau jadi lampu merah, biasanya motor kopling kalau jadi lampu merah itu netralinnya susah ya. Terus di Superleggera itu kalau mau netralin, dia otomatis ngegas sendiri gitu loh. Apakah ini kayak gitu juga? Oh enggak, itu kayak motor biasa aja kalau ini. Oh. Ih, seru banget ya pakai motor naked. Se-enjoy itu guys. Tangan nggak sakit dan leher nggak pegel. Pernah ngeliat di YouTube itu, entah YouTube siapa, dia punya KTM Super Duke yang race edition. Oh iya, yang RR ya masalah. Iya RR. Itu bedanya apa sama yang ini? Bodinya kalau full carbon. Full carbon sama mapping mesinnya ya? Iya. Oke. Lampu belakangnya nggak ada. Buntutnya full carbon ya. Iya, bener-bener. Kayak ada tulisan gitu kan, race iya. Apa, Super Duke race apalah itu. Orang Bandung ya, yang punya. Orang Bandung ya, yang masukin orang Bandung. Keren. Om Elton yang masukin tuh. Keren sih Om Elton. Kalau nggak salah ya guys ya, cemil aja, korek memang. Ini kita kiri ya. Iya. Oke guys, kita udah memasuki jalan apa namanya nih? Jalan Asia Afrika. Iya, Asia Afrika. Anjay, keren banget. Oke guys, untuk kamera luar, oke okay, Farel izin aku ke depan ya. Iya. Biar ada kamera itunya, kamera 360-nya ngarah ke aku. Kamu ke sebelah kanan aku, Rel. Oke. Okay. Nah, jadi kayak gini guys, kalau dari belakang guys. Nah, kelihatan kan kalau dari kamera Farel itu guys. Yoi. Jadi menurut kalian kayak gimana guys? Kalonya apa namanya? Abang memakai motor naked, apakah lebih cocok naked atau tetap di sport guys? Komen di bawah ya guys ya. Anjas, totalitas anjay. Kiri aja nih, beli kiri, ambil kiri. Ambil kiri. Kanan apa kiri? Ayo, udah serah, terus. Yaudah. Ini ada yang pacaran guys, mudah cepet putus, amin. Oke, ini aku udah dicariin ini. Dan by the way guys, terima kasih banyak udah terus support channel aku ya. Sekarang channel aku udah makin membaik algoritmanya. Yoi, mudahan ini 700 juta 5.100 dolar Amerika subscriber WhatsApp man. Let's go boy. Dan kita coba guys, bagaimana kalau dia putar balik ya guys ya? Apakah enak? Wah, belokannya banyak ya Roya. Apa namanya? Space untuk beloknya banyak gitu loh. Mungkin karena naked ya. Buset, honest telat nih guys. Tuh, 2-3 ayo Rel.
Rel? Nungguin parah kita guys. Gila, neket banget gue nungguin di gunung, di gunungan kayak gitu. Ya. Yuk, situ yuk. Follow me, follow me, follow. Oke, kita turun dulu ya, the king. Oke, let's go. Mana ya motor Bang Haikal dan lain-lainnya? Motor Bang Haikal, where is him? Where is him? Ini ada motor, ada Blue Rizky. Bang Haikal mana? Bang Haikal mana? What's up, boy? Berkelas, berkelas. Ada lihat Bang Haikal di mana, tahu enggak? Oh, kayaknya tadi udah jalan deh. Udah jalan lagi. Enggak tahu ya itu motornya ke mana. Halo, Pak. Keluarin. Halo, Assalamualaikum. Di mana? Apa? Di mana? Kamu yang di mana? Aku di Sensi nih. Baru nyampe. Ya udah, aku ke Sensi. Ya, mau ke sana nih dari Bulungan. Oh, dari Bulungan. Baru banget mau ke sini. Ini masih di Bulungan. Baru mau ke sana nih. Baru selesai ngopi. Baru selesai ngopi. Oh, boleh. Oke. Okay. Lihat guys, parah guys. Iya, iya baru. Siap. Nikam. Belum. Ya, masih Bang ya? Iya. Ya. Iya, ya, let's go. Jangan skip iklan ya. Iya. Iya. Eh, let's go. Ya, terima kasih ya, jangan skip iklan. Siap. Hah, was-was, was-was. Oke, sama-sama. Oke. Nah, jadi kalau kalian lihat tuh di kamera 360, kalau aku dua kaki jinjit balet banget. Tapi kalau satu kaki bisa napak. That's right. Kayak gitu guys rumusnya ya, guys ya. Nah, udah netral. Tuh, tungguin nih banyak motoin nih. Dulu lah. Apa nih motoin? Iya, dipoto-fotoin. Ya udah, foto dulu lah. Ya. Udah. Jadi kita tinggal nungguin ini guys, Bang Haikal dan lain-lain. Cara matinya di sini tadi ya guys ya. Nah gitu. Jadi kita matinya di sini nih. That's right. Oke guys, ini subscriber aku bakal jadi kameramen aku di sini ya. Ya teman-teman, kenapa aku nggak ikut sama rombongan sih? Nggak ikut sama rombongan Cimon, sama Blue Rizky dan teman-teman yang lain tadi. Karena hari ini adalah perpisahan. Om Nur tahu kan guys? Dia pakai asis aku pakai itunya dia. Dia mau pindah tempat kerja guys. Jadi kita bakal trading bareng nanti. Terima kasih, nama lu siapa sih? Irsal. Rizal. Irsal, Irsal. Irsal. Oke Irsal sini. Lu kenapa jadi subscribe gue? Dari 2019 sih bang. Dari berapa? 2019. Gara-gara apa lu subscribe? Subscribe kalau nggak salah net abang sih, abang lagi nonton apa bang Ones nonton Ome TV apa? Oke Ome TV. Kalau lu baru aja kan? Ya baru yang kemarin. Nah, gue subscribe gara-gara dua. Apa? Yang pertama R6-nya, yeah. Gue suka wingletnya. Iya. Yeah. Terus yang kedua karena lu suka apa kayak nyoba-nyobain motor gitu lah. Oh iya. Yeah. Sekalian apa edukasi motor juga. Oh benar. Editan gue gimana editan gue? Editan gue ininya sama intronya bagus. Oh intronya bagus ya? Bagus. Baru ya? Ya nonton baru gue. Nonton baru gue. Intronya mau yang kayak gitu aja atau yang sebentar aja atau intronya kayak gitu aja dipertahanin menurut kalian? Ya. Pertahanin aja kayak gitu udah bagus. Bagus ya. Ikonik gitu. Ikonik ya. Kan yang lain pada sebentar kan, iya. Baru biar lama dikit nggak apa-apa. Ciri khas ya Jepang Jepangan ya. Sudah gitu aja. Bahagia Mas Konosekai itu wah itu. Transisinya mantap bang. Bisa diganti ya, gitu aja udah. Konosekai guys. Terima kasih Irsal. Siapa namanya? Zevan. Zevan, oke. Tunggu di YouTube ya. Siap. Dadah. Bang Haikalnya mana ya? Itu sebelah.
Om Syawal nih, let's go. Kamu, ini mau Haikal? Enggak nge-vlog. Set ya, ada Om Iwan di sini guys. Ada Alfi dan Om Nur, yeay. Baru kemana ya lu? Dari Bekasi, ngambil ini. Siapa nih? Iya yeah. Oke okay. Pi, bawa apaan Pi? Cemilan. Cemilan ya. Oke okay, guys, saatnya udah ngumpul ini ya. Ini squadnya Bang Haikal guys, jadi ya udah. Let's go. Tuh ada Om Jack juga di sana. Ini pada datang belakangan ini. Oke, okay, ntar kita ke bawah guys. Bareng sama teman-teman di sini. Let's go. Nah jadi ini guys, teman-teman ridingku biasanya guys. Ada Om Jack, ada Trias yang sering motoin. Ini ada si Farel, Iwan, Bang Haikal nggak ngevlog dia. Ada Om Nur, ada Alfi dan kawan-kawan yang lainnya, that's right. Lama nggak?